ketemu jumpa lagi saudara. Saudara, pernah saya mendengar orang bijak yang pemikirannya dikutip di sebuah radio saudara, bahwa hidup di dunia ini itu ada tiga jenis pekerjaan saudara, menurut dia, yaitu mencuri, kerja keras, dan meminta saudara. Ya, tiga pekerjaan itulah saudara. Mencuri, entah apapun caranya saudara, entah diam-diam atau terang-terangan. Kalau sekarang mungkin istilahnya ada KKN saudara, korupsi, itu masuk kategori mencuri saudara. Terus tentang meminta saudara, meminta entah itu dengan halus atau dengan kasar saudara, itu adalah meminta, mengemis pak, minta pak, atau dengan proposal atau dengan bahasa yang berbeda-beda saudara, tapi intinya adalah meminta. Dan kerja keras saudara, itu dengan menjadi tukang batu, petani, nelayan, atau apapun gitu saudara, itulah kerja keras saudara. Setelah saya berpikir saudara, ada benarnya juga tentang tiga kategori itu saudara. Nah, yang manakah pekerjaan kita saudara? Apakah mencuri, pekerja keras, atau peminta saudara? Atau meminta, atau mungkin ada lagi saudara, pemberi saudara. Kalau menurut saya pemberi saudara, pekerjaan memberi itu adalah keren saudara. Pemberi seperti hanya motivasi, motivator saudara. Kemarin saya melihat di televisi, di situ ada topiknya, judulnya The Motivator saudara. Itu seorang motivator, itu pekerjaannya memberi saudara. Dan itu menurut saya adalah apa ya, jenis yang selain tiga itu saudara. Saya sepakat bahwa memberi itu bisa menjadi sebuah pekerjaan saudara. Nah, apakah Anda ingin menjadi seorang yang pekerjaannya memberi saudara? Walaupun itu senyuman saudara, itu adalah memberi saudara. Sekian dari saya, Mujadi Tani. Salam-salam.